Oh, baiklah, saya dapat mesej daripada kru production kami. Ada peserta nak tanya soalan. Jadi kita tuju kepada peserta tersebut. Silakan. Bagaimana kita nak rekrut Rania yang berkualiti dan bagaimana kita nak rekrut Rania semasa Hari Raya Aidilfitri? Sekian, terima kasih. Alright, soalannya bagaimana nak rekrut Rania berkualiti dan bagaimana nak merekrut waktu raya tadi. Saya tujukan soalan tu kepada Puan Marjan. Silakan Puan Marjan. Okay, terima kasih Afida. Okay. Bagi saya lah apa yang saya dah buat sebelum ni dan insya-Allah saya akan buat untuk Hari Raya ni. Bagi saya, saya perlu ada dalam handbag saya, saya ada form New Rania dengan kit. So sekarang ni memang kita dah tip-tip semua tu, bila kita dah war-warkan kita punya combo apa tu kan, combo raya yang boleh terus jadi Rania, beli apa dua combo, satu combo B dah boleh jadi Rania semua tu. Maksudnya kita sebenarnya bila kita bercakap dengan dia, kita tahu dia berminat atau tidak. So daripada situ kita boleh offer dia, puan kalau combo B ni kalau puan beli boleh terus jadi Rania tahu tak, kalau beli satu ni 120, kalau untung runcit puan akan dapat 20. Maksudnya kita bagi tahu dia macam itulah. Tapi di hari raya biasanya kita explainkan untuk yang dia nak lah. Lepas tu kalau dari apa orang panggil form Rania tu, maksudnya kita streskan, kita ada perdim, maksudnya kelebihan-kelebihan kita punya, kenapa perlu sertai bisnes kasih, macam kelas cikgu yang kita pergi, kenapa kita perlu join bisnes kasih tu, dia apa tu perdim apa tu, memang kita perlu sebut kat dia lah. InsyaAllah bila dia tu, dia berminat lah dengan kita. Bila kita untung runcit, biasanya orang bila dia amal dia akan terus jadi Rania dia sendirinya. Tapi bila dia kita tak tahu, kita bercakap dengan dia, kita tahu dia tu berminat ke tidak. Lepas tu satu soalan lagi, bagaimana kita nak Rania berkualiti? Ya. Yeah. Okey, Rania berkualiti bagi saya lah. Kita tak tahu tau. Rania tu kita rekrut tu berkualiti atau tidak. Contohnya saya join kasih sebab saya nak bagi makan untuk anak. Tapi bila kita kaji marketing plan ke, kita diajar oleh leader-leader marketing plan ke apa ke, dengan sendiri kita akan dapat benda itulah. Maksudnya daripada segi kita pengalaman ke apa ke, maksudnya kualiti tu bagi saya kita kena develop. Ha, yes. So bagi saya bagaimana nak dapat Rania berkualiti tu kita tak tahu. Yang penting kita kena jadikan dia Rania dulu, baru kita ada engagement dengan dia, senang kita nak ajar dia untuk dapatkan dia sebagai kualiti Rania. Itu. Maksudnya jadikan dia sebagai kualiti Rania. Yes. Tadi you ada sentuh pasal bagaimana kita tahu orang tu minat ke tidak dan sebagainya. Saya nak tambah soalan puan siapa tu? Afida. By the way, Afida tu dah capai kru. Satu tepukan untuk Afida. Very good. Okay. Oh, saya perasan. Okay. Marjan, ada tak ungkapan-ungkapan yang you cerita dekat you punya prospek tadi tu sampai dia minat nak jadi Rania? Ungkapan. Okey. Macam saya banyak yang saya close, either saya call direct ataupun maksudnya jumpa face to face, saya tekankan kepada skim dia. Saya tengok kebanyakannya orang tiada macam insurans ke apa ke, tak ada. Maksudnya ni saya streskan benda itulah yang dia terus untuk join. Tapi bila dia nak guna, kita terus maksudnya jadikan dia Rania. InsyaAllah bila dia ni, dia akan jadi Rania yang berkualiti tadilah. Lepas tu satu lagi sekarang ni, saya tengok banyak yang saya close bila saya gunakan pasal perdim. So dulu kita tak perdim kan? Ha, tak ada perdim. So untung runcit perdim dengan dia tu. Saya tengok bila banyak yang close sebab benda tu lah. Alhamdulillah lah. Itulah bibit-bibit menarik minat lah. Alhamdulillah. Jom kita sehat raya. Okay. Soalan seterusnya.
ambil mikrofon. Damran. Potong dulu tak? Okey, baiklah. Saya pun dapat mesej daripada kru production kami. Ada seorang lagi nak tanya juga soalan. Okey. Saya buka soalan seterusnya. Silakan. Adik-beradik kita, bila kita nak berniaga di raya-raya tu, contohlah buat keluar koko, kau ni kan tak ada kerja ke? Raya-raya pun kau nak berniaga, sudah-sudahlah. Tak payahlah kau nak jadi Datuk Widah sangat. Macam mana nak halang? Macam mana kita nak balikkan confident diri kita tu? Yang tu memang berlaku. Jangan nak tu. Memang macam mana nak balikkan balik kita punya confidence lah, kata gitu. Macam, alamak. Salah ke aku? Terima kasih. Soalannya istilah macam ni pendekkan ya. Bagaimana yang sangat hilangkan rasa malu tanggapan orang, kau ni poyo betul lah, asyik business je. Alright, silakan. Kau boleh apa kan? Itu soalan tu ya, itu ayat pertama. Ayat pertama yang anda perlu sebut dalam hati. Hashtag kau boleh apa? Macam tu kan. Yang penting kita buat benda yang betul-betul orang kata bermakna untuk orang lain. Okey, yang pertama sekali kita pergi balik pada kenapa kita berniaga. Alright. Kalau kita berniaga memang nak untuk runcit, untuk beli kita punya bling-bling ke, untuk kepentingan sendirilah, memang patut malu. Tapi kalau kita berniaga, memang kita dah yakin dah, kalaulah pak cik aku ni makan premier ni seminggu mesti dah sasar dah kaki dia okey. Kita rasa benda tu lebih kuat membatasi apa saja apa orang cakap. Sebab itu adalah falsafah sebenar anak Eda untuk memastikan orang yang dapat manfaat. Jadi kalau kita tahu apa yang kita buat, buat apa kita nak peduli apa orang kata. Yang penting yang penting manfaat tu sampai. Apa orang kata, dia dengan Allah. Apa kita buat, kita dengan Allah. Alright. Okay, very good. Dan Puan Majan nak tambah lagi. Okay, saya nak tambah sikit. Tadi yang sebelum ni saya kata checklist kan. So sebenarnya checklist yang kita orang suami isteri sedang buat sekarang ni. Oh, ada checklist. Aim orang sakit, bukan? aim anak saudara kita yang sakit, yang kita nak pergi rumah tu dia sakit. Sebenarnya benda ni saya buat masa mula-mula saya jadi Rania lagi. Saya aim kawan-kawan sanak saudara yang sakit, masa tu kita share dengan dia. Macam Kak An kata tadi, niat kita. Kita aim dia sakit, kita aim aim orang yang sakit. Aim orang yang sakit sebab kita nak dia sihat. Nak bantu dia. So kita nak sharing. Sebab kita tahu anak dia macam tu. Dia kata anak dia macam ni, dia pun gout lah apalah. At least kita share dengan dia. Itulah. Saya sekarang ni tengah tak habis lagi lah list. Baru 20 orang yang sakit-sakit tu lah. Ada tengok list dah. List prospect, bukan list nak pun nak bawa balik. List prospect tu. Cuma macam ni, kita tengok lagi satu, saya checklist tu. Dan checklist tu kita biar kita, kalau dia online lah, dia ada Facebook ke apa, kita dah ada engagement dengan dia. Maksudnya kita dah like ke apa ke dia punya Facebook, biar kita ada engagement dulu dengan dia sebelum kita jumpa dengan dia. Maksudnya kata alah, tak adalah dia kata nak berniaga apa ni, kita komen-komen pasal anak dia ke apa ke, kita dah ada engagement tu tak apalah. Maksudnya senang untuk kita berbicara nanti. Okey. Alright, good. Okay. Macam mana kita nak cakap pasal kasih tapi tak menunjuk kita berniaga? Okay, orang tak akan beli kalau dia tahu consciously dalam tahap sedar yang kita sedang menjual. Jadi kita perlu tampilkan diri kita yang kita ni sebenarnya bukan menjual. Macam mana? Okay, contohlah bila kita jumpa dengan pak cik kita yang memang gaut tadi kan, Majan cakap kan, macam mana cik gaut? Okay dah, kita start dengan hal dia dulu. Jangan sebut pasal hal kita. Kita kena pastikan dia yang lebih banyak bercerita, bukan kita. Kita kena banyak bertanya, biarkan dia yang banyak cerita pasal diri dia. Tak tahulah bangun sakit macam ni, nak makan ni tak boleh, tengok je lah orang makan lah. Semalam dia buat BBQ teringin lah. Ya kesian ke, bila lah makan udang? Kau tanya aku bila lah kan? kita kembalikan rasa, dia rasa macam rugi betapanya nikmatnya kan makan tu. Lepas tu kita cakap sikit je pasal produk selepas tu sebenarnya. So engagement yang macam Majan cakap tadi tu, daripada online ke offline, maksudnya kita niat tu sebab kita nak bersilaturahim dan kita nak rapatkan, nak dia sihat. Jadi kita buat tu dulu, jual tu kemudian. InsyaAllah nanti dia akan tanya. Nanti ataupun kalau dia tak beli waktu hari raya, kena ingat hari raya tak semestinya sales. Hari raya juga adalah marketing. Okay? Jadi bila kita baik lepas raya,
baru orang ada banyak. Betul. Baru orang ada banyak. So masa itulah kita banyakkan kita punya branding. Branding ni maksudnya kalau dalam pasaran kita panggil branding lah Sifu kan. Tapi kalau dalam psikologi atau dalam counseling atau dalam ukhuwah ni, kalau silaturahim ni kita cakap kita punya self worth. Jati diri. Jadi kita tak berbeza. Kita menjual orang lain jadi orang lain. Kita kat sekolah teacher jadi orang lain pula. Tak eh, kita orang yang sama dan niat kita adalah niat sama. Walaupun kita buat apa juga kerja, termasuklah tengah cuci pinggan mangkuk kat belakang pun, kita tetap diri kita. Maksudnya kasih tu satu dalam diri kita. Jadi bila kita bercakap apa saja pun, orang tahu sebenarnya unconscious kita membawa kasih bersama kita. Alright, good. Okay. Dan saya teringat balik apa yang Raihan cakap tadi. Dia bancuh depan orang ramai semua tu. Apa yang saya tengah buat sekarang dengan anak-anak saya, saya adalah kira seorang ayah yang akan monitor anti immune system anak-anak, kesihatan imun anak-anak. Aries come junior immune system antioxidant di depan anak saudara. Lepas tu saya suruh dia beratur semua come beratur poyo dah. Poyo beratur ni. Seorang-seorang buka mulut. This is good for your body system, body dan antioxidant ataupun immune systems. Dari situ barulah kita jeling-jeling mak bapak dia. Tengok anak dia sakit. Dan mereka akan tengok juga anak saya. InsyaAllah, tuan-tuan, saya rasa kalau kita monitor tu by law, by nature, kalau kita jaga kesihatan, jarang sakit. Okay, jaga kesihatan. Pegang anak tahu dah, ni kurang air. Bila badan dia suam, kuai, so cepat bagi minum air. Okay. Pegang anak, suam sikit. Ya, ni tak makan kasih ni. Come, eat kasih. Okay, sekarang ni bukannya kasih junior, kasih premium pun saya bagi. Jom, okay, very good. Satu okay. Sifu, selain daripada apa macam-macam bawa ni kan, kita ada lipstick baru kan? Masa nak bersiap pagi raya tu, why not? Okay, siapa nak pakai lipstick acu? Try. Bawa lah kan, memang secepat lah kita pancing kan? Produk-produk baru. Yang lo offer dekat orang lelaki. Okay, very good. Okay, dan last question yang kita akan tanya. Kita dah pun tahu pasaran, kita pun dah tahu apa pun nak kena buat selepas ni, marketing, Facebook, online dan sebagainya. Kita kembali semula kepada next, how? I think the biggest challenge adalah, yang pertama sekali adalah how, macam mana nak cakap. Itu yang paling parah sekali. Betul eh? Betul tak? Itu yang paling parah sekali. Apa nak cakap? Macam nak mula bicara kasih. Okay, macam lagu pula. Okay, jadi saya menjemput pada Puan Marjan, pengalaman anda. Bagaimana anda mula bicara kasih ketika raya? Okay. Mula bicara kasih. Based on pengalaman lah. Macam saya cakap tadi, saya jenis kaji orang tu dulu. Kaji dia dulu, maksudnya saya ambil masa lebih kurang dalam seminggu lah kot. Lebih kurang saya kaji dia dulu sebelum kita berjumpa dengan dia. Maksudnya daripada situ kita boleh tengok apa yang dia perlu. Maksudnya contohnya kita tengok dia baru balik daripada mana-manalah bercuti ke apa. Kita tengok anak dia demam, dia up status demam. Macam mana dah anak hari tu ke, macam mana. Maksudnya kita mulakan apa yang berlaku kepada diri dia lah. Maksudnya kita yang kena buka mulut dululah. So bagi saya itulah maksudnya dia ke, kita tengok contohnya kita tengok dia kita tengok dia stres dengan kerja. Kadang-kadang kita tengok posting dia ke apa ke kan. Lepas tu kita tanya dia macam mana kerja ke apa ke, dia akan bercerita. Macam Kak An kata tadi, dia bercerita banyak yang kita baru kita boleh. Sedangkan tapi kita dah kaji dia tau. Maksudnya kita dah kaji dia, maksudnya kita dah tahu, kita dah standby. Maksudnya kita nak dia tu buka mulut sendiri untuk kita. Tapi kita yang mulakan dulu. Alright, kita tanya khabar kot eh. Tanya khabar adalah tu teknik yang mula bicara. Okay, Rahan, banyak skill-skill. Banyak skill counseling, psikologi yang you ada. Yang you rasa yang boleh membantu Rania kita bagaimana nak mula bicara. Anda faham? Mereka ada macam banyak-banyak isu tersendiri dari segi malu tadi ni. Kalau dalam counseling dia panggil rapport building kan? Apa yang macam buat tu, itulah dia. Tapi tu daripada awal seminggu. Katalah baru jumpa. You bump into person. Okay. Katalah baru jumpa. Macam tadi kan, pergi raya ke rumah sepupu, kawan yang datang.
First kita hanya bersembang santai. Sembang santai. Datang ni mana lama dah sampai? Tanya macam tu dululah. Okey, dari mana, dah lama kenal ke dengan sepupu kita? Benda-benda yang macam tu dulu. Okey, katalah kita tak tahu pun, kita blank zero pasal dia punya background. Dia tak tahu pun ada anak ke tak, dia sakit ke tak, ada gaul isteri, kita tak tahu. Dia fresh kan. So kita guna dunia-dunia sihat yang kita dah bincang daripada pick up line kita. Contoh yang paling semua orang perlu adalah apa? Energy, betul? Yang kedua, paling senang kalau perempuan, apa lagi kan kalau bukan kecantikan. So kita startlah cakap, kata, "Oh, nampak berseri." Ada setengah orang dia tak suka kalau kita ku nampak letihnya. Eh, tak adalah letih. Okey. Dia kalau psikologi jadi defensif kan, macam tu kan. Orang takkan mengaku, kata, "You nampak tak sihat ke?" "Eh, you ke? Okey je ai." Dia akan defensif. Tapi kalau orang, kalau kita puji walaupun tak betul, dia akan nampak berseri macam hari raya. Matching dengan warna ni. Nampak muda lah. Sebaya ke dengan sepupu rupanya? Sebaya lah, nampak lagi muda. So biar sepupu pula kat situ. Tapi yang penting, dia macam anchor lah. Biar orang tu memang, sekali jumpa seminit tu memang ingat kita. Buatlah apa-apa. Contoh macam tu lah, puji paling senang. Puji paling senang. So itu bual bicara kasih bagi saya, Sifu. Bila dia dah rapat dengan kita, lepas tu kita cerita, aduh kat mana, ambil mu telefon, ambil lah. Duduk alamat kat mana, dapat tahu Facebook ke apa ke, ataupun bagi sajalah you all punya business card. Tak payah cakap pasal produk, bagi je business card. Add akak Raihan kasih. Macam tu. So Facebook tu kena, sebab nanti dia akan follow lah. Siapa dia ni, macam ni perangai, pelik je. Macam tu, dia akan follow. Follow Kak An. Saya nak tambah sikit lah, Sifu. Okay. Untuk saya, untuk kita menjelang raya tu, kita akan balik kan. Kita banyak peluang sebenarnya. Saya hari tu, saya cuba balik. Sebenarnya saya balik dalam bulan puasa tu, saya cuba balik. Cuba balik tu maksudnya untuk dapatkan macam mana keberkesanan katalog kita. Ada geng-geng motor besar sebenarnya. Dekat R&R Bentong, tak silap, saya dengan Abel Shah, kita orang tanya dia pasal tak mengantuk ke naik motor ni apa ke. Bila kita tak kenal dia kan, tapi bila kita explain, dia nampak kita pun sihat dengan anak lagi kan. So alhamdulillah dia, bila kita explain pasal kekanda, dia beli kekanda. Tapi katalog tu berbicara. Sebab tu sebenarnya saya suka pasal katalog tu. Maksudnya bila dia kata dia penat sebenarnya, tapi sebab dia ikut konvoi motor besar kan, tapi dia perlukan tenaga, dia kata. Tapi kena tanyalah dia. Maksudnya macam Kak An kata tadi kan, maksudnya kita tanya dia, maksudnya okey ke, tak mengantuk ke, sampai ke berapa jam boleh sampai ke mana? Dia akan cakap dengan kita, oh itulah. Tapi kita cakaplah kita ada ni sebenarnya, tapi ni bottom bash ni wajib pakai. Maksudnya dia tengok. Itu memang perlulah. Bagi saya memang perlu. Memang perlu ke mana-mana. Bottom bash ni kalau nak cerita kan, we love kasih. We love saya dulu, saya buat, kita orang banyaklah benda ni kan. Ada macam Kak Ane, maksud we love kasih, maksudnya dulu saya, kita buat yang berniagalah walaupun sudah kaya. Tapi kita tulislah kasih goal number one. Tapi dengan ni saya pergi PD, saya main air semua dekat water park tu. Alhamdulillah masa tu terjual lah. Bila dia tengok benda ni, oh dah lama lah cari kasih. Maksudnya benda ni memang untuk free marketing kita lah. Memang bawa ke mana-mana pakai. Saya kalau ni saya wajib pakai lah kasih ni. Maksudnya kita tunjuk, kita tak tetap buka mulut pun dia dah buka mulut untuk kita. So dia tahu, oh kasih. Macam lepas ni kena buat tudung cop kasih. Interesting, shawl. Okay, very good. Alright. Stiker kereta boleh juga siapa kan? Kita travel kan, stiker kat belakang. Kat HQ ada jual. Saya suka dengan kad tadi ya, dengan kad. Dengan kad, kad tu dia kecil je. Saya suka tu adalah, saya suka dengan follow saya tau. Dia akan tengok, dia akan follow kita, tengok apa posting-posting kita. Memang betul dia cerita pasal kesihatan. Okay? Saya rasa, since kita kenal kasih ni, saya rasa saya sendiri, saya pribadi, bertambah sihat kot. bertambah sihat dari segi
ilmu dia, insyaAllah ilmu kesihatan tu lebih baik lagi. Jadi saya itu yang kita akan spread around kepada masyarakat semua, insyaAllah. Jadi kita sudah pun sampai penghujung program kita, program iaitu Bicara Kasih Raya. So minta-minta sebelum saya tamatkan, saya endkan, Majan, anything you want to say? Adakah ada apa-apa nasihat ataupun tips, pesan-pesanan untuk audience? Okay. Pesanan saya dalam kita beraya, ingatlah kita akan closing selepas itu. Okay, tak adalah. Maksudnya kita raya itu dalam masa sama kita boleh sharing untuk semua lah. Yang penting checklist tu kena ada. Kita memang kena siapkan daripada awal. So insyaAllah saya rasa kita perlu buat, bukan kita berbual. Kita kena buat, kita kena action. Mulut kita adalah kedai kita, so kita kena action lah. Kalau kita nak lebih, kita lebih gandakan usaha. Itu ajalah. Selamat Hari Raya lah. Oh, okay. Dan Raihan? Okay, kalau kita nak orang beli, kita dulu yang kena beli diri kita. Maksudnya, kalau kita asingkan Hari Raya dan kasih, maksudnya kita dapat raya saja, tak dapat kasih. Kalau kita kasih saja, tak dapatlah keluarga. So tak perlu nak asing-asing. Kasih dan keluarga sebenarnya satu. Jadi sebenarnya walaupun kasih tu nampak macam bisnes, tapi sebenarnya kasih tu juga adalah kasih sayang. Okay? Jadi kita buat branding tu pada diri kita. Jadi tak ada pun, kalau kita sendiri yang ada mentaliti nak beraya ke nak berniaga, sebenarnya datang daripada kita. Orang tak sempat fikir, kita dah fikir dulu sebenarnya. Jadi betulkan diri kita dulu. Okay? Kalau kita nak kualiti Rania, kita yang perlu berkualiti dulu. Okay, kalau kita nak orang dapat efek manfaat kasih betul-betul konsisten, kita yang betul-betul kena amal kasih itu masa raya. Jangan disebabkan raya sibuk sangat, kita sendiri pun tak makan. Anak pun terlupa, suami pun terlupa. Stock first masa, okay, first kali up masa packing, mesti ada kasih dan bag balik kampung raya. Sama raya, maaf saya batin. Oh, dah macam live pula dia. Alright, terima kasih kepada Puan Majan dan juga Puan Raihan. Saya rasa apa yang mereka kongsikan pada hari ini sangat sangat berguna kepada kita semua. Jadi terima kasih kepada both of them, satu tepukan untuk mereka. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang datang pada hari ini. Jom kita sehat raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.